Hai hey, teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Dan akhirnya Alessandria Rewind Part 2 sudah rilis teman-teman ya. Jadi sudah rilis kalau nggak salah tuh dari aku rekaman ini 2 hari yang lalu lah kalau nggak salah ya. Cuma aku baru bisa sekarang soalnya aku lagi masih ya itu ya berkutat dengan FIFA 23. Dan ini dia, jadi sudah rilis. Dan sekali lagi terima kasih buat RFC Rafael yang sudah membuat ini. Dan sepertinya nanti ada yang part ketiga, jadi aku penasaran banget di part kedua ini apa ini? Maksudnya tuh menceritakannya di season ketiga mungkin ya, aku juga nggak tahu, jadi kita lihat aja. Dan juga kalian jangan lupa teman-teman kunjungi YouTube channelnya Rafael RFC, subscribe juga teman-teman, sudah aku taruh di deskripsi. Juga subscribe dan kunjungi YouTube channelnya RGG Fan, juga aku sudah taruh di deskripsi box. Oke ya. Yuk langsung kita mulai. Jadi yang kalau kemarin yang part 1 itu aku kan sudah nonton sedikit ya. Sekarang betul-betul baru, aku belum pernah nonton sama sekali. Oke, langsung kita tonton sama-sama ya. Previously on Alessandria Rewind. Dan ini dia ya, ini yang kemarin ya, yang part 1 ya. Dan ya nggak tahu teman-teman kena copyright atau enggak. Nanti kalau kena copyright aku matikan, aku ganti dengan soundku ya. Ya, kemarin terakhir kali itu sampai season kedua ya, kita juara Copa ini ya season kedua, dan ini harusnya season ketiga. Aku nggak tahu apakah sampai season keempat atau masih ketiga di sini ya. Oke, but the show must go on. Welcome to Europe. Ini dia mirip sama Pavlen Kang, jadi mungkin nanti bisa bersaing sama Pavlen Kang. Itu ini hitungannya bersaing sama Pavlen Kang, bisa transfer teman. Ini dia Andriy Lunin. Bentar. Kayaknya kita tuh masih Pavlenka ya? Bentar. Iya sih, iya. Season ketiga masih Pavlenka semusim ya. Jadi Lunin waktu itu pelapisnya Pavlenka ya. Ini anak ini. Aduh, waktu itu gimana ya? Aku tuh sebenarnya sudah tahu Edu tuh dari zaman lama ya. Edu tuh aku sudah tahu, maksudnya itu sudah tahulah ada yang back bagus dari Portugal, Eduardo Quaresma seperti itu. Ya makanya aku juga kayak, Edu bagus lah. Makanya aku kayak, ya dulu kayak juga agak suka juga, tapi aku nggak tahu kenapa apa yang terjadi pada Edu bisa kayak gitu loh. Parah banget asli Edu, parah ya. Ini dia teman-teman, Ferrero Mukagata. Kalian lihat ini dia, Ferrero Mukagata, sanggul baru dari Alessandria. Ferrero Mukagata ya. Pertama kali ya kita berganti stadion di PES 2021 teman-teman. Dan ini laga Alessandria versus Alessandria ya. Gol pertama di Ferrero Mukagata siapa cita nih? Filippi. Loh, lagi-lagi Filippi ya. Filippi itu nganu ya. Bentar. Kemarin itu kalau nggak salah gol terakhir di Giuseppe Mukagata dan gol pertama di Ferrero Mukagata Filippi lagi. Wow, oke. Okay. Ini siapa nih? Saraki. Bagus golnya siapa tuh? Aku sampai lupa. Oh, Marcelino. Oke. Marcelino Ferdinand. Ini ya, jadi kemarin kalian ada komentar kok nomornya diganti putih. Soalnya waktu aku ngeliat kayak gini kok ya merah masih kelihatan sih, tapi kok kayak apa ya? Gimana ya? Sama-sama gelap gitu loh. Dan ini sebentar teman-teman. Nah, ini kalau pas lihat gawangnya ya. Jadi kayak sama-sama gelap, jadi aku putusan untuk aku ganti jadi putih jadi biar lebih terang. Nah ini loh. Aduh, nggak kelihatan ya. Enggak, masalah gawang, jaring di gawang. Itu tuh sebetulnya tuh dari awal tuh aku setnya bagi dua. Satu putih, separuh abu-abu. Tapi entah kenapa di PES pun tuh bisa ngebug ya. Jadi terus sampai akhir itu tuh enggak tetap putih semua, full putih semua, enggak tahu kenapa. Padahal kalau dilihat di edit sudah separuh gitu, separuh putih separuh abu-abu, enggak tahu juga sih. Oke, dan akhirnya gol pertama dari Ferran Torres, dan itu pun masih di kompetisi enggak resmi ya, menghadapi Seattle Sounders waktu itu ya.
dan Super Mario. Oke. Ini masih ya, Mario Balotelli di musim awal musim ketiga ini masih bagus. Picardo sudah nanti bakalan mulai, tapi itu belum ya, belum. Ini awal-awal belum sih. Dan ini, oh iya ini, Marcelino tuh jadi spesialis free kick. Di Alessandria justru Marcelino jadi spesialis free kick ya. Sering banget gol dari Marcelino dari free kick ya. Dan ini Picardo. Siapa ini? Ini awal ini nih aku ingat banget. Trinceri itu, wih cantik gol dari Trinceri ya. Cantik, cantik, cantik. Jadi Trinceri itu sempat di awal sempat kayak mengancam Picardo. Ya kita tahu gini, sebentar aku pause sebentar ya. Waktu itu tuh Picardo kan musim kedua itu tuh sudah mulai kadang-kadang main. Tapi itu belum terlalu bagus Picardo. Terus di musim ketiga Trinceri dipromosikan. Terus laga pertama ini langsung bagus banget Trinceri, apalagi gol cantik tadi. Itu kayak banyak, maksudnya itu banyak-banyak media, banyak semua itu yang mulai kayak ini mungkin justru malah Picardo bisa diselip sama Trinceri waktu itu sih. Dan Ibrahimovic pun kayaknya juga setuju, kemungkinan bisa jadi kayak ada opsi ke situ untuk Trinceri bisa step up. Tapi ternyata Picardo berkata lain ya. Jadi ini belum, di awal belum, Picardo belum. Dan ini kayak kita pulang ya, pulang dari tour Amerika Serikat ya. Ya. Pulang dari tour Amerika Serikat. Oke. Kita mulai. Yes, ini dia. Kompetisi resmi. Mulai, wih, awal Supercoppa ya, Supercoppa Italia menghadapi Inter Milan. Oke, di situ kita gol bunuh diri Milan Skriniar. Oh, ini kita menang kok nggak salah. Kalau nggak salah menang, aku agak lupa teman-teman. Tapi berapa ya, 2-0 nggak salah ya. Awal ini masih siapa nih, Ferran Torres ya? Siapa sih? Ya, Torres ya. Ini betul-betul pertama gol pertama Torres di kompetisi resmi ya. 3-0 kah? Oh, hampir ya. Ya, 2-0. Dan kembali koleksi trofi untuk Ibrahimovic di Alessandria. Awal ini kita masih bagus, tapi aku masih ingat di musim ketiga itu tuh kita awal maksudnya tuh ini masih belum mulai Serie A kan. Awal Serie A tuh mulai agak tercecer kita. Murah. Oke. Okay. Salah satu pembelian terbaik juga ya, Murah. Dan nih pertandingan pertama di Ferrero Mukagata melawan Venezia, menjamu Venezia dengan jersey baru juga. Itu ngomong ban kaptennya kok jadi agak mirip-mirip bendera Thailand ya teman-teman ya. Cuma itu ya bukan biru tapi abu-abu gitu ya, tapi agak-agak mirip. Oke, aku lupa tapi ini kita menang atau kalah ya. Oh, kalah kah kita? Oke, bagus. Siapa tuh, Lunin mungkin ya. Kita diserang terus malan. Wih, oke. Lagi-lagi diserang teman-teman. Dan ini, oh kalah kayaknya. Aku iya ini makanya tadi aku bilang awal Serie A itu kita agak tercecer, apalagi ini kayak ada level-level legend juga kayaknya. Gol pertama di musim ketiga lagi-lagi Super Mario, masih bagus Balotelli, masih bagus di awal musim lawan AC Milan nih ya. Oke. Begitu. Oke, bagus. Dan lagi-lagi Balotelli. Aku lupa ya, Balotelli itu mulai agak menurun itu kapan ya? Aku agak lupa jujur. Musim ketiga. Yang pasti pertengahan, tapi gara-gara apa ya kok Balotelli mulai menurun ya? Oh, aku ingat. Gara-gara main golf dia. Iya, gara-gara dia ada ngebut, acara ngebut segala. Ditangkap polisi, terus main golf kalau nggak salah. Coba nanti kita lihat ya. Ya, kalah dari AS Roma. Ya, ini kita mulai agak kacau di awal nih. Kalah dari AS Roma, tadi kalah dari Venezia, sudah kekalahan kedua. Juventus. Oke.
kalah kayaknya ya. Kalah lagi tuh dia nih, kacau. Di awal kita kacau, awal season ketiga kita kacau betul. Dan kebetulan lawannya berat-berat waktu itu. Oke, manis. Nih masih Balotelli ya, Balotelli masih on fire nih. Pertahanan masih kacau sih waktu ini ya. Masih agak kacau pertahanan. itu oh kayak anu ya, pakai kayak shoe ya. Celebrity. Ya ini Tyler mulai-mulai bagus nih Tyler nih. Mulai jadi set piece taker kita ya. Picardo. Ini mulailah ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Picardo. Oh ini Coppa Italia, oh digabung ya, digabung, oke. Oh ini kita pesta gol nih. Ini kayak ini kebangkitan Picardo di sini, kalau nggak salah Picardo hat-trick atau gimana ya, aku lupa kalau nggak salah teman-teman. Atau salah ya, atau bukan ya? Kalau nggak salah ada yang Picardo hat-trick di sini, bener nggak? Ini kayak Picardo yang hat-trick. Bukan ya? Coba aku lihat ya. Nah, oh bukan nih, terincari lagi nih. Aku lupa sih, pokoknya ada Picardo yang hat-trick tuh ada deh. Nih terincari lah. Oh, Filippi. Kosong banget gila sih. Wah dia kosong banget, kayak mereka all out attack kayaknya nih. Siapa itu? Bentar, nggak jelas. Aribas ya, 5-2. Empoli tuh kita kebobolan ya. Dan nah ini Picardo mulai nih musim ini dengan nomor barunya nomor 14 ya. Jadi pergantian nomor dari Picardo dari 32 ke 27 dan nomor 14 kayak membawa hoki buat Picardo ya. Makanya itu aku nggak mengganti nomor Picardo sih. Musim ketiga Balotelli. Dan ini kita kalah lagi kok sama Fiorentina, saya ingatku. Jadi Balotelli pergi. Kalah atau apa ya? Ini kayak seru sih. Yang pasti kayak kejar-ngejar skor sih. Nah. 2-1. Kita kayak nyamain lagi nanti, aku lupa ya. Wih, Balotelli masih Balotelli ya. Dan oh Marcelino. Ya, aku ingat ya, 3-2 benar. Ya, oke. Marcelino ini juga mulai bangkit nih. Ini mulai apa ya, kayak keberuntungan mulai datang ke Marcelino sama Picardo. Kayak betul-betul ini kayak momen di season ketiga ini, momen-momen Marcelino sama Picardo itu mulai naik daun. Betul-betul mulai naik daun mereka berdua sih. Dibandingkan kayak Filippi terus siapa Supa, itu memang mereka berdua lebih on fire. Torres juga mulai bagus ya sebetulnya ya. Gol yang bagus dari Picardo. Iya, ini aku ingat ya ini ya. Picardo mulai banyak gol nih. Mulai kayak Balotelli mulai agak tersaingi. Dia masih tetap, tapi itu kayak mulai tersaingi sama Picardo. Beda sama kayak musim kedua. Musim kedua itu cuma kayak Balotelli itu kayak tunggal sendirian gitu loh. Picardo dikasih kesempatan nggak terlalu banyak. Oh, setelah Piala Dunia ya. Ya, Balotelli masih bagus nih. Kayak sampai pertengahan musim mungkin ya. Melawan Sassuolo. Oke, kayaknya 1-0 nih, 86. Ya, kita menang 1-0. Gol tunggal dari Balotelli. Dan mulai terbentuk ya, season ketiga tuh kayak mulai terbentuk. Paten formasinya, susunan pemainnya tuh kayak mulai terbentuk semuanya. Siapa nih? Maicon. Aku sampai lupa loh Maicon, soalnya kayak hampir gak pernah. Dan Bogdan ya, asis dari Marcelino. Oke, Inter lagi kita kalah kali ini. Sembilan game unbeaten run. Main bagus ya.
Ini dia. Wih, gila, betul. Aku kaget asli, jujur ya. Aku kaget banget waktu itu. Aku tuh gak nyangka, aku tuh gimana waktu itu ya. Gak nyangka, aku gak ada gini, gimana ya. Biasanya ada bola, kayak aku syuting sih, tapi tuh maksudku tuh kayak di volley, biar di volley gitu loh. Soalnya kalau biasa kalau di PES, kalau ada bola muntah abis corner gitu, ke muntah ke belakang gitu kan, itu kalau kalian langsung pencet kotak gitu ya, itu tuh dia langsung di volley. Aku maksudku tuh mau seperti itu, tapi aku betul-betul gak nyangka kalau bakalan disalto dari luar kotak penalti dan persis banget sama golnya Zlatan Ibrahimovic ya. Gila sih, itu keren banget. Ini dia, keren banget, gila sih. Wih, gila, ini gol terbaik bener ya. Bukan cuma gol terbaik of the series, gol terbaik di Rigo Gaming sih menurutku. Jelas asli ini gol terbaik di Rigo Gaming sepanjang aku bikin series, dari mulai series FIFA, series PES, semuanya ini gol terbaik menurutku. Final game of the year, oke. Season ketiga ya, selesai season ketiga. Kita tuh peringkat berapa ya? Kok lupa ya? Kita lolos ke UCL kan, berarti kan? Peringkat, kok lupa ya? Peringkat berapa ya kita ya? Tiga ding. UCL kan tiga loh di Itali ya. Tiga. Di bawah Juve sama Inter kalau nggak salah. Kita kalah ya? Kalah ya sama Torino 2-0 ya? Laga terakhir kita malah kalah teman-teman ya. Iya, peringkat 3. Tapi sebenarnya jauh juga. Ih, tapi kita untung loh. Kita poinnya tuh sama-sama Milan loh ternyata loh. Nggak tahu kita menang head-to-head kali ya. Soalnya kalau goal difference kita kalah sama Milan sih. Berarti menang head-to-head sama Milan. Ih, kita untung. Hampir saja nggak lolos ke UCL loh itu. Poinnya sama-sama Milan. Terpaut cuma 2 poin sama Roma. Dan sama Juve Inter jauh banget ya. Waktu di musim kedua tuh mereka berdua konsisten banget, stabil banget ya. Jelas cuma kalah 2 kali mereka berdua ya. Loh, tunggu. Belum. Sorry, aku salah baca berarti. Ini kalau tengah musim, main tengah musim. Sekarang kita salah. Berapa kali? 3, 4 laga di awal main legend itu. Sempat kita tercecer sampai aku lupa peringkat 13 atau berapa bulan salah. 13-an. Betul. Tapi perlahan tapi pasti setelah itu kita mulai sedikit-sedikit mulai naik sampai sekarang akhirnya terdampar di peringkat 3. Zona UCL misalnya ini masih separuh musim. Pelan-pelan mulai naik. Nah, tapi ya. Paling nggak ini bisa kita gunakan untuk sebagai tol ukur lah ya. Jadi paling nggak lumayan. Berarti itu artinya kita nggak terlalu butuh perubahan yang mayor. Kita mungkin butuh perubahan pasti ya, adalah kekurangan sedikit di sana-sini. Tapi mungkin minor aja. Seperti itu ya. Okay. Kurang masih ya. Jadi kita lihat ya. 11 kali menang. Dan ini jarang-jarang kita imbangnya cuma 3. Biasanya itu selalu ya, imbangnya lumayan besar. Banyak banget ya. Betul. Lumayan mencolok imbangnya. Tapi kali ini cuma 3 itu. Bentar, betul. Masalah imbang itu betul banget ya. Jadi sepanjang aku main seri PES, Master League, itu tuh seringkali biasanya tuh imbang tuh sampai waduh, banyak banget di Bilbao terutama tuh ya. Aduh, Bilbao tuh seri terus. Sampai aduh, banyak banget serinya ya. Terus kayak di seri lain juga deh. Wolf juga ya, kalau nggak salah juga gitu. Sini jarang-jarang. Kita jarang banget imbang. Lebih ke menang, kalah, oke ya. Nah, jadi mungkin lumayan bagus. Dan masalah gol ya memang agak kurang. Memang untuk gol sejauh ini kayak agak kurang. Adalah tuh kita lumayan, untuk ukuran tim papan atas, kita justru paling buruk dari 8 besar. Dari 8 besar kita paling buruk. Tapi untuk urusan kebobolan kita cukup bagus. Kita nomor 3. Nomor 1 Inter, nomor 2 Juventus, dan kita nomor 3 bersama dengan Torino. Ya. Lumayan bagus. Ya nih, kita memang menargetkan Champions League ya. Dan lagi-lagi Venezia, teman-teman. Kita 2 kali kalah sama Venezia ya. Ini kok kebobolan lagi? Aku agak lupa yang Venezia sih, jujur ya. Iya lu, kalah. Dan Edu main. Loh. Oke, ini di skip ya. Oke. Keren. Bentar. Aku ulang sedikit teman-teman ya.
ini nih, editannya keren, Rafael RFC keren, editannya keren ya. Kita lihat lagi. Keren. Dan ini kayak season paruh kedua itu Picardo mulai bangkit, mulai menyelip perlahan, mulai menyelip Balotelli, mulai apa-apa lebih ke Picardo, apa-apa Picardo dan Balotelli. Nah ini dia penyebabnya, mulai ya nih Picardo mulai bangkit nih, mulai jarang latihan si Balotelli dan Picardo, mulai apa-apa mulai Picardo. Loh, tunggu, sebentar, apa itu? Aku lupa ya kejadian itu ya, apa ini, siapa sih kipernya? Lupa Flanka, aku lupa ya sama sekali ya, tunggu, aku lupa ya kejadian itu ya, asli lupa sama sekali, kayak aku kayak hilang memori kejadian itu, hilang sama sekali. Udah lihat pun tuh kayak lupa, kayak pernah terjadi kayak gitu, aku lupa ya. Pavlenka ya. Ya ini aku ingat nih, kita kalah dari Inter ya, kayak berapa, 4-1 berapa ya. Lah, oh bukan deh, bukan. Oh ya ini kalah telak 4-1 kita dari Inter ya, dan tersingkir kita. Entah aku juga nggak tahu apa yang terjadi itu waktu itu. Bisa jelek banget mainnya. Ya 4-1. Akhirnya dipastikan ada juara baru ya. Ada juara baru di Coppa Italia musim itu. Ini Napoli ya. Oke. Siapa tadi gol ya? Oh ini gol cantik nih dari Taylor. Gol gak sih? Gol ya? Ya, gol ya. 3 poin ya, harusnya 3 poin ya, sudah 2-0, apa enggak ya, aku lupa ya. Enggak ya, aku lupa ya. Oke. Dari, aku lupa ini, aku juga lupa nih kejadian ini. 2-2. Udah 2-2 ya, kayaknya 2-2 ya. Oh belum selesai ternyata. Oh iya aku jadi inget. Aduh iya ini benar. Aku jadi inget. Pertama aku lupa lu. Napoli yang mana ya? Terus begitu. Oh iya ini anak ini. Di momen ini coba ulangin ya. Bentar, ulangi. Nah, ini dia. Aku nggak tahu mikir apa anak ini bisa. Bisa kayak gitu loh. Udah sepanjangan itu mainnya tuh jelek terus. Terus tambah kayak gini tuh yang betul-betul kayak hilang kesabaran dari Ibrahimovic ya. Oke, Velkovic ya. Kalau Kovic juga mulai sedikit-sedikit jadi kapten ya, mulai mendapatkan ban kapten, dan Picardo, lagi-lagi Picardo. Karena jadi kangen sama Picardo teman, sudah lama nggak main. Alessandro jujur aku kayak agak kangen sama Picardo sih. Nggak tahu kayak Picardo tuh kayak jadi anak kesayanganku sih, jujur ya. Gimana ya? Entah, aku kayak suka aja dengan gaya mainnya Picardo, terus. Iya kayak nggak tahu kayak suka aja itu loh dengan tipikal gaya bermainnya gitu tuh, kayak walaupun posturnya tuh nggak terlalu tinggi sih Picardo, tapi kayak nggak tahu kayak enak banget mainnya gitu, kayak dia ya semuanya main itu loh, kepala, kaki kanan, kaki kiri, semuanya tuh kayak pas aja lah posturnya, nggak tahu kenapa aku suka aja dengan Picardo gitu loh.
Nah, ini Picardu lagi. Ini mulai on fire, betul-betul Picardu mulai on fire banget ya ini ya. Semuanya Picardu sampai dia hampir jadi top skor kalau nggak salah ya. Ini Aribas ya, oke. Kita menang lawan Inter kalau nggak salah nih. Ini kayak juga penentuan nganu ya, UCL. Final game ya, kembali lawan Torino. Dan ini kayak kita sudah gak menentukan atau gimana ya, kita ini pasangnya nih, kita lihat ini ada Mantovani, terus kipernya itu Miguel kalau nggak salah ya. Kipernya Miguel, terus iya, ini kayak sudah gak menentukan sih. Soalnya aku kayak pasang pemain-pemain pelapis ya ini ya. Siapa tuh? Picardu lagi. Oh, kayaknya masih ngejar top score ya Picardu atau gimana ya, aku lupa sih. Aku lupa kayak lo siapa tuh Mantovani ya? Nah, ini Edu nih. Lah Edu. Nah, dah aku mau lihat lagi apa tadi yang terjadi Edu. Edu berusaha untuk menghampiri, tapi kayak malah kena kolong teman-teman, dikolongi Edu parah emang Edu. Gak tau kenapa di Alessandria ini Edu parah banget menurutku ya. Udah sering blunder, sering maju-maju, sering meninggalkan posisinya. Ya, ini akhir season ketiga. Kita gagal juara memang, Coppa Italia gagal. Terus tapi paling nggak kita menuju UCL, dapat spot tempat ketiga ya, lumayan lah. Oke, ini dia Europa League teman-teman ya. Oke, road to final. Pertama kalinya Alessandria ke Eropa dan langsung berada di grup yang sangat-sangat berat ya, bareng Leverkusen. Nggak tahu kenapa kita agak sial sih ya, untuk dalam pengundian-pengundian itu agak sial di Europa League ya. Semua, tapi nanti itu akan aku bahas nanti ya, untuk yang musim keempat nanti ya. Ini dimulai dari sini kita agak sial sih pengundiannya. Langsung dapat grupnya Leverkusen sama Barcelona. Itu sudah, waduh, kita sebagai tim debutan, lawannya langsung kayak gitu. Dan ini masih ya, masih Balotelli, masih awal, ini masih awal-awal musim ya. Jadi Picardu masih di cadangan dulu, belum terlalu on fire waktu itu. Aku agak lupa sih lawan Leverkusen menang atau kalah ya. Balotelli ya, wih bagus golnya ternyata. Aku lupa teman-teman. Lumayan bagus, agak-agak sedikit semi salto gitu dari Balotelli ya. Oke. Dan liar bolanya Balotelli lagi, nice. Ya Balotelli masih bagus ya di awal ya. Kita menang terus setelah ini langsung sampai Barcelona nggak salah ya, kalau nggak salah Barcelona sih. Oh Leuven dulu. Oh Leuven ya, oke. Dua kali percobaan tadi dari Aribas kah, kebobolan sama Oh Leuven begitu ya, begitu. Iya, ini dia Barcelona teman-teman. Kita main kandang. Gol yang bagus tadi dari Tobi Del Piero ya, bagus banget golnya dari Tobi. Dan kebobolan lagi sama Memphis Depay. Dan ini aku ingat ya, di menit-menit terakhir kita diselamatkan oleh
Marcelino kayak nggak salah. Ya yeah, betul ya, Marcelino. Melalui sebuah free kick di menit ke-92 dan Marcelino. Ya itu dia, bagus banget. Golnya bagus banget, maksudnya itu ya free kicknya itu lumayan pojok juga ya. Dan ini kembali leg kedua. Sempat unggul dulu lewat Velkovic, tapi di babak kedua malah petaka terjadi. Penalti Depay. Tiga satu kalau nggak salah sih seingatku ya. Ya itu dia Aubameyang. Kita kalah di leg kedua ya dari Barcelona. Terus ini penentuan nih, penentuan ya kalau nggak salah ya. Atau enggak ya, aku lupa ya. Bahaya tadi syutingnya. Wih, lagi-lagi kita diserang terus sama Leverkusen. Oke, serang balik kah? Tobi, wih. Kartu merah ya? Oh, enggak ya. Oh, free kick, free. Gol kah? Aku lupa, teman-teman. Enggak. Kosong ternyata ya sama Leverkusen ya. 0-0 di leg kedua ternyata. Dan terakhir ini penentuannya terakhir lawan Leverkusen, tapi Leverkusen lawan Barcelona masalahnya. Oke, 1-0 siapa ini? Tobi, Marcelino. Marcelino tuh kadang-kadang tuh justru hadir di saat-saat penting ya, sering banget sih menurutku. Kayak dia tuh ada di saat yang tepat gitu loh. Dan 2-0 selesai, kita lolos ya. Ya. Ya, untuk pertama kalinya teman-teman kita lolos ke fase knockout. Padahal ini baru pertama kalinya kita ikut serta di Eropa, di UEL. Kita berhasil menuju ke babak knockout dan siapa ya? Aku lupa ya. Siapa sih? Oh, CSKA Moskow. Masih oke, ini undian masih bersahabat kali ini ya. Masih bersahabat nih, undiannya masih oke lah CSKA Moskow ya. Mungkin bisa bilang setara lah ya, setara ya. Ya ini dia CSKA Moskow. Aku lupa tapi skornya berapa aku lupa ya. Ini ya first leg lawan CSKA Moskow. Oke. Kayaknya nggak terlalu. Oh sudah mulai ada Malen ya ini ya. Aku baru ingat ya. Malen itu di awal-awal lumayan bagus ya. Sebetulnya Malen di awal-awal tuh lumayan on fire loh jalannya. Dia kayak agresif banget loh. Aku nggak tahu dengan Malen ya, kenapa ya? Malen itu di awal-awal tuh malah agresif mainnya tuh, agresif terus juga lumayan subur. Tapi kayak malah anti klimaks sih kalau Malen ya. Kayak setelah itu malah semakin menurun performanya. Dan, loh masih gagal ternyata. Ricardo lagi, astaga Ricardo 3 kali gagal semua kayak tadi dari Ricardo ya. 0-0. Nah ini kembali ya ini ya, sebentar. Kembali undian nggak bersahabat sama kita. Lagi-lagi kita dipertemukan sama Barcelona. Padahal kita di fase grup kita kalah. Kalau secara agregat kita kalah ya, sekali seri sekali kalah. Dan ini kita nyaris kal. Oh enggak, ini leg pertama ya. Oke. Oh ini aku ingat nih teman-teman. Ini momen ini tuh. Oh ini yang leg kedua nih. Bentar. Ini tadi leg pertama, ini leg kedua ya. Dan ini momen ini aku ingat. Ini kayak waktu aku, waktu zaman agak sakit itu ya. Yang sakit lumayan agak lama itu. Soalnya aku ingat ini aku mainnya waktu yang leg pertama itu di kamar aku. Enggak di ruangan ini. Dan ini kita hampir nyaris kalah ya, kita lihat
untung ada Mario Balotelli menit ke-77 menyamakan agregat, dan ini pun kita masih kalah soalnya di leg pertama 0-0. Posisi kita masih kalah nih, tersisa tinggal 12 menit lagi. Dan wow, ternyata cukup berani dari Ibrahimovic ya, di laga besar menghadapi Barcelona memasang Prestia di belakang, tapi soalnya memang Prestia bagus waktu itu sih. Jadi kayak aku juga enggak ragu juga gitu loh, soalnya ya daripada Edu waktu itu ya, saat itu bentar ya. Saat itu back kita itu tuh Velkovic, Prestia, Edu, Bogdan, Mantovani. Lah dari 5 itu Mantovani kayak enggak sih. Velkovic pasti. Tersisa Prestia, Bogdan, Edu. Lah Edu saya enggak mungkin dicoret dulu. Kayak waktu itu saat itu ya, momen itu ya, daripada Bogdan kayak aku lebih pilih Prestia. Kayak makanya waktu itu sempat beberapa kali duet partainya itu Prestia Velkovic itu lebih bagus waktu itu makanya. Makanya kayak aku berani turunkan Prestia di laga lawan Barcelona sih. Soalnya di luar overall-nya itu bagus banget performanya. Dan Aberdeen, setelah itu kita lumayan bersahabat, undian lumayan bersahabat ya bebek. Loh bebek berapa ya? Semifinal kah? Kan tadi CSKA Moskow dulu, 16 besar. Perempat finalnya berarti Barcelona, semifinal nih berarti ini, Aberdeen. Duh, mereka bisa sampai semifinal juga ya ternyata Aberdeen ya. Dan lagi Marcelino ya, spesialis free kick kita ya. Aku bisa bilang free kick kita kan antara Marcelino atau Tyler Toby juga ya, lebih banyak ya, 3-3. Dan gue pertama Dembele ini. Dembele itu juga mirip kayak Torres ya, jadi kayak lama, adaptasinya tuh lama gitu loh. Gol untuk dapat gol debutnya tuh lama banget gol pertamanya. Dan tadi itu sih, masalah free kick taker antara 3 itu kan yang sering kan, tapi menurutku yang paling bagus Marcelino sih. Lebih persentase golnya tuh kayak lebih tinggi tuh Marcelino ya dibandingkan yang Tyler dan Toby. Duh, tunggu, aku bingung ya. Bentar, aku kok malah bingung ya. Tadi kok ada CSKA Moskow, ada Barcelona. Bentar, aku bingung ya, apa 32 besar tadi ya? Masa sih? Iya ya, mungkin 32 besar tadi ya, 32 besarnya CSKA Moskow, 16 besarnya Barcelona, terus perempat finalnya Aberdeen, terus ini Leipzig ya, mungkin gitu, aku agak lupa teman-teman ya. Oke, 0-0 di Red Bull Arena ya. Dan ini dia di leg kedua teman-teman ya. Siapa gol? Begitu. Ya Begitu itu juga bagus banget memang sih ya. Nah nggak usah diragukan lagi, stabil banget performanya ya. Sepanjang series ya. Dari musim ke musim itu stabil banget performa dari Begitu dan terus dari pertengkaran tuh. Maicon dengan Campbell. Tackle yang bahaya tadi. Dan ini bahaya juga di akhir-akhir ini mereka lumayan menyerang terus. Kalau 1-1 kita kalah. Soalnya aku yang sudah tahu hasilnya sempat tadi nonton sampai wih bahaya tuh. Soalnya 1-1 kita kalah waktu itu. Kalah produktivitas gol tandang. Dan akhirnya sampailah kita di final dan kembali menghadapi wakil dari Jerman, Borussia Mönchengladbach. Ini dia. Luar biasa ya, pertama kali mengikuti kompetisi Eropa langsung sampai final dari Alessandria. Dan berkat tangan dingin dari Zlatan Ibrahimovic. Dan secara pengalaman kita memang kalah jauh ya, Gladbach kita tahu sudah, ya udah malang melintang di Eropa. Di Jerman juga salah satu tim kuda hitam yang berbahaya juga. Dan kacau memang sih, nggak tahu kenapa final waktu itu kacau banget ya. Kayak kita nggak main seperti biasanya, aku nggak tahu mungkin itu final pertama ya. Maksudnya itu ya bukan final pertama ya, kita sudah pernah di final-final yang lain di lokal, tapi yang di
dan kita sempat nyamain sih. Oh enggak ya, bentar, aku lupa ya, aku lupa ya ini ya. Istilahnya tuh kita lah kesalahan sendiri tadi dan fatal. Jadi apa ya tadi ngomongin apa ya, aku lupa teman-teman. Selama ini kan finalnya final lokal, mungkin final yang di Eropa itu tuh pertama kali, jadi mungkin kita masih agak grogi gitu kali ya, grogi cukup permainannya, kayak aku ngelihat kayak kita nggak kayak biasanya permainannya tuh, maksudnya kayak ya underperform lah bisa bilang. Dan akhirnya gol siapa nih, Picardo, sempat ada asa dari Picardo tapi gagal. Peluang waktu itu untuk menjadi kampiun Eropa untuk pertama kalinya Sirna. Ya, tapi itu juga ini ada sedikit kan lagi ya, pesan moral lagi teman-teman dari ini. Ya kebetulan aja sih. Jadi gini, kadang-kadang tuh kita gagal memang betul ya. Kita sekilas kita gagal, tapi kita tuh belum betul-betul gagal teman-teman ya. Kita betul-betul gagal tuh kalau kita sudah stop. Maksudnya dalam arti stop tuh kita sudah nggak mau nyoba lagi gitu loh. Selama kita masih bisa bangkit, kita masih terus berjuang, itu kita belum gagal. Istilahnya kayak gitu sih. Jadi ini kayak ini kan juga sama, kita gagal. Sekilas oke, kita gagal saat itu. Tapi karena kita terus bangkit lagi, berjuang lagi, kita belum gagal gitu berarti. Jadi kita betul-betul gagal kalau kita sudah gagal, terus ya sudahlah, aku kayak nggak mau di sini lagi, sudah. Ya itu baru kita betul-betul gagal. Jadi makanya jangan pernah menyerah lah, saya terus berjuang yang penting. Ya, tapi continue. Yes. Ya, itu tadi teman-teman untuk Alessandria Rewind part yang kedua. Dan berarti di part yang ketiga nanti itu season keempat. Itu season yang betul-betul klimaks banget ya. Menurutku betul-betul klimaks. Dan ditunggu sih, aku gak sabar untuk melihat Rewind yang part keempat. Dan part yang ketiga bagus. Keren, editnya keren teman-teman ya. Rafael editnya keren, bagus. Dan lagi itu bukan pekerjaan yang mudah. Banyak banget, maksudnya videonya banyak banget, jadi keren, top. Oke ya, jadi ya udah segitu aja untuk video kali ini. Nanti aku nggak sabar nunggu yang part ketiga. Dan nanti malam seperti biasa teman-teman kita ketemu lagi di Frankfurt. Dan untuk ini aku bahas kalian sedikit teman-teman ya, untuk series Blackburn ya, sampai hari ini itu menurutku, ini aku rekaman tanggal 26 Oktober hari Rabu. Nah, mungkin ya, kalau nggak meleset itu mungkin aku bisa mulai launching perdana, episode perdana itu mungkin Senin 2 minggu lagi. Berarti Senin besok itu kalau nggak salah 26, Kamis itu 27, 28, Jumat 28, Sabtu 29, Minggu 30, Senin 31. Berarti kemungkinan tanggal 8. Mungkin 8 November bisa launching. Soalnya sekarang ini aku sudah mulai mengerjakan real face untuk Youth Academy dan sudah dapat separuh lebih. Jadi mungkin terus nanti masih ya ada menyelesaikan detail-detail kecil-kecil lagi sedikit lah ya. Mungkin itu kayak gitu. Mungkin bisa tanggal 8. Tapi nanti akan aku umumkan lebih lanjut, tapi sekarang kita lihat dulu gambaran kasarnya aja, kemungkinan besar tanggal 8 November itu bisa upload episode pertama dari series Blackburn Rovers. Ya udahlah, oke teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.